salah satu istilah Santiago ini cuma dari sejak dari abad ke lebih dahulu 16 sudah ada istilah itu. Ya. Iya, 37 itu yang Sultan sebelum Sultan Hamidi ya. Wakil Naval Kot. Si tak pedangnya mu kau kita nali pun. Tak sanga kamu galang. Tangkan apa? Lapor sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti tahapan proses adat Santiago. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Kapalang nyamu Santiago, tak sanga kamu galan, tangkan apa? Merupakan perjalanan spiritual dalam bentuk ritual berziarah ke makam para sultan-sultan Buton yang ada di dalam benteng keraton dan sekitarnya. Di era Kesultanan Buton dilaksanakan pada tanggal 2 Sawal setelah salat isya hingga menjelang salat subuh yang turut dimeriahkan oleh pejabat kesultanan dan masyarakat. Karena begitu ramai dan meriahnya kegiatan yang berlangsung di hari kedua Lebaran Idul Fitri ini, maka sering disebut Raraya Malo yang berarti berlebaran di malam hari. Di era pendudukan Jepang,
karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka pemerintah Kesultanan Buton mengadakan Santiago di pagi hari, tanggal 2 Sawal hingga sore menjelang malam. Iring-iringan Santiago terdiri dari pasukan inti Kesultanan Buton yang disebut Kompanya sejumlah 11.000 yang dilengkapi dengan tambur atau tamburu, bendera atau tombi. Selain Kompanya, Santiago dilengkapi dengan salawatu, payung Kesultanan, para bonto Yinuja, menteri-menteri yang bertugas di istana, para prajurit dan para pejabat Kesultanan Buton lainnya. Pada prosesi Santiago ini ikut serta 2 orang moji aparat Masjid Agung Keraton untuk memimpin doa. Salawatu merupakan seorang perempuan muda yang mengenakan pakaian kombo, memegang kabubusi, air yang diberi wewangian dan doa yang digunakan untuk kabubusi atau menyiram makam sultan. Salawatu ini dipayungi oleh pemegang payung kesultanan sebagai bentuk penghormatan akan jasa-jasa para sultan yang pernah memimpin Buton. Setelah moji membaca doa, maka akan dilakukan kabubusi pada makam sultan. Iring-iringan Kompanya akan memainkan tarian galangi di depan kamali Istana Sultan Masigi Ogena, Masjid Agung Keraton Buton, Baruga, dan setiap makam sultan sebagai bentuk penghormatan terhadap para sultan yang telah mangkat. Apa sangat kamu kalah? Tangkan apa?
Terima kasih.